dua-duanya rusak. Kalau kita lihat yang satu ini, ini lampnya ada yang rusak ya. Bukan sih rusak. Yang satunya lagi, kalau kita lihat nggak ada yang kosong. Kemungkinan ini masih bagus. Cek wafernya ini ya, ini ada dua, yang satunya kosong. Ini terlalu panas nih ya, ini nanti saya buatkan imbalan. Kita cek ini ya, kita cek tegangannya. Ini bisa sambung dulu ke arus AC. Kan steker, stekernya power filter ini saya pakai. Kita colokkan, kita cek tegangannya. Kita cek pakai aku ya. Kita akan cek langsung outputnya aja ini. Kelihatan nih ya, positif negatif. Kan kita tes ini hati-hati jangan sampai ngantuk. Nah ini akan strom nantinya ya, petek. Ya ternyata di AVO menunjukkan nggak ada sama sekalian nol. Berarti arus ini nggak masuk sini. Oke. Berarti ada rangkaian ini yang rusak. Wow ternyata ini kelihatan ya. Sebentar kita cabut dulu. Induktornya pecah. Kelihatan nggak ya? Ya lah. Ini ya. Ini induktornya pecah. Waduh. Coba kita tes. Ini fuse-nya dari sini ya. Kita pakai kontinuitas. Kita cek fuse-nya, ternyata fuse-nya juga tidak nyala. Fuse-nya maksudnya putus ini ya, ini putus fuse-nya. Jadi, kalau kita lihat dari sini ke sini, ini kita cek putus. Terus induktornya, induktornya ini kan kakinya ini sama ini. Oke. Ini seharusnya nyambung, putus juga, ini juga putus juga. Oke, coba kita ganti dulu ini induktor sama sekringnya, fuse nya ini ya. Ntar kita carikan imbalan ini yang kosong ini. Coba kita tag sekringnya ini masih bisa apa enggak. Sekringnya bisa kita akan ibal, terus itu juga induktornya ini kayaknya nggak masalah. Iya bisa satunya. Ya kita akan ibal dari sini aja. Ya pakai aja. Kita lepas yang nggak ibalannya dulu. Kita fungsikan alat penjepit. Kasih float fat, kasih fluke juga bisa, tapi emang mahal. Lalu saya baca dulu. Kita lepas induktornya dulu. Kita kasih timah. Biar mudah lepasnya ya.
agar menyatu timah lama dengan timah baru. Fuse-nya udah pas. Oke. Ya. Udah lepas ya. Kita taruh sini. Kita akan ganti yang sini. Pas dulu kabelnya ini ya. Pancing pakai timah dulu. Sudah lepas. Iya. Rusak. Oh. Putus. Ganti ya. Kita lihat arahnya lilitan, jangan sampai kebalik menyampingnya. Ada dua. Nah, berarti masangnya harus gini. Dari sini ke sini. Kita tes lagi, kita pasang lagi ini. Kita tes pakai apa? Berapa tegangannya kalau tanpa LED-nya ya? Menunjukkan DC ya 130 ya 130 volt. Oke, kita akan coba pasangkan ke lampunya.
kita coba dinyalakan. Nyala apa enggak? Apakah meledak apa enggak? Ya, nyala ternyata ya. Banget 23. Ya. Oke. Okay. Ya, beginilah caranya servis lampu ya tanpa beli spare part jadi cantik banget. Dikumpulkan lampu-lampu yang rusak. Itu nanti kita akan ambil spare partnya yang bisa-bisa buat kanibal yang rusak. Ini karena ada LED-nya satu ya, nanti kita akan ganti satu dengan lampu yang lainnya, LED bilik lainnya. Kita sudah bisa, dan kita tinggal masukkan ke kotaknya. Ini sudah rusak ya, terlalu panas ya. Sudah lama sih, 3 tahun ini. Sekitar 100 ribuan ini bisa pakai. Oke. Dan nanti selanjutnya kami juga masih ini ada lagi ini dua-duanya mereknya sama Masco. Kalian mungkin mau servis sendiri, mau nyoba servis sendiri, silakan komen, silakan komentar atau pertanyaan. Mungkin bisa kami jawab. Kalau kami nggak bisa ya.